sini. Yang dari jauh bisa nginep di sini. Ya. Nah, ini ada tamannya juga. Yuk. Ini gue. Ya, Pak. Bikin vlog. Ini ya. Berapa per kamar, Mas? Beda-beda ya. Ah, biarlah kita berhenti istirahat ini di sini. Nanya sebentar. Beda-beda ya. Ini. Dulu kita sering nginap di sini juga dulu ya. Waktu kita jadi guide dulu pernah nginap, tapi sekarang nggak tahu harganya berapa. Iya, sering bawa turis dulu. Dulu 10 tahun yang lalu. Oh iya. Ah. Dari mana? Saya dari Sungai Penuh. Ya, dulu saya ini apa mendirikan ketua himpunan pemandu wisata tuh. Oh, saya ketuanya dulu. Oh iya, salam kenal, Pak. Iya, enggak apa-apa. Ini saya kebetulan kita YouTube juga. Oh gitu. Ah, YouTuber. Iya, lagi-lagi bikin vlog. Ah, jadi kita lihat suasananya di sini ya. Ah, ini peninggalan zaman Belanda dulu, Bu ya. Ini bangunan ini dari tahun 1935. 1935. Heeh. Iya. Sedikit-sedikit. Iya. Berapa kamar, Bu? Ini semua ada 8 kamar. 8 kamar ini terakhir ya. Seperti dahulu. Iya, betul. Ada tamu saya? Enggak ada. Baru saja keluar. Oh, yang tadi dua ya? Ada beberapa kamar. Tarifnya sekarang per kamar untuk weekday atau weekend itu beda. Iya. Fasilitas yang dikasih itu teh kopi, ya, terus sarapan pagi. Iya. Kalau motor juga boleh kita fasilitasi, kalau mau naik gunung juga boleh. Iya. Oh, ada guide-nya juga ya. Ada. Ini. Kalau memang diperlukan. Iya. Barbecue atau Ya, biasanya di sini dulu nih. Ada tempat barbecue ya, Pak. Karena di depan nih. Oh, itu dia. Dulu kan dikelola sama PDP, sekarang kan sudah dikelola sama swasta. Jadi Penginapan Royal Nusantara ada beberapa tempat. Yang di atas tuh masih di Gresik Tuwo. Yang di atas ini yang lala? Ini mes khusus untuk tamu-tamu PDP. Oh, ya rombongan Pak. Rombongan Pak Gubernur nginap ya. Ada Pak Bupati, orang-orang yang dianggap penting. Iya. Ya, kita juga penting juga ya, Kak. Kita sama penting. Iya. Ini ya. Jadi di sini ini ruangannya. Enggak perlu lah kita. Ya. Masih ada sisa kan video yang dulu. Oh, iya. Beda sih, Pak. Sekarang udah ya. Boleh. Tapi ada yang belum diberesin. Enggak perlu kamarnya ini. Biarlah. Ini bisa juga ya. Tuh. Ya, ini antik. Orang dari jauh suka kayak gini dia malah. Kita juga waktu naik Bromo kan kayak gini juga. Ya, unik-unik gitu. Unik. Apalagi kayak gitu. Iya. Apa buat diposting kan? Ya. Itu. Nah, ya. Kalau yang ini berapa tarifnya, Bu? Kalau ini untuk harga weekend 375 udah masuk makan, air panas untuk. Oh, 375 ya. Untuk weekend. Iya. Ayo ini sekalian nomor HP-nya. Itu lagi live. Iya live nih. Bukan live bikin videonya. 08223574675. Coba ulang lagi. 08223574675. Ya mana tahu kan istri saya nanti saya dengan istri juga ke sini dengan anak-anak kan. Iya. Atau keluarga yang lain. Iya, Pak. Ini yang dari sih, Pak. Jadi setiap kamar beda-beda. Ada yang 2, ada yang 4, ada yang 6 sesuai kebutuhan. Biasanya kalau anak-anak naik gunung atau yang di sini. Iya. Lebih ekonomis. Iya. Pengalaman lah kita ini. Saya alumninya di Akademi Pariwisata di Bandung, kemudian sekolah tinggi manajemen S1-nya di Bandung juga, manajemen pariwisata juga. Oh iya. Ini. Tapi kalau yang kayak gini kan enggak perlu butuh apa yang penting tuh. Ya, pendidikan tuh tinggal bisa kita belajar, ya, Bu. Sambil berjalan. Iya, sambil berjalan itu enggak ini, cuma apa namanya itu? Kita ya, yang penting dia sakta pesona aja, Bu. Ya, dah, Bu. Iya, Pak. Ini antik nih kan. Ya. Ini ruang.
Oh, duduk-duduk. Ya, itu. Enggak apa-apa, Bu. Ya. Ini memang orang kalau mau mahal juga yang namanya pendaki kan, ya kan kita kan ngambil ini. Rata-rata di sini kan orang lihat keindahan alam, bukan bukan untuk yang sifat mewah kan. Iya, itu. Iya, ini ketenangan. Jadi selain tempatnya luas, juga tenang dari hirup pikuk. Iya. Jalan jauh. Gitu. Iya, iya, ada betul. Taman juga di depan. Jadi kalau anak-anak keluar enggak langsung ke jalan raya. Iya. Meminimalisir bahaya. Iya. Iya, Bu ya. Nih, iya. Makasih, Bu. Banyak, sama-sama, Pak. Bu. Sama-sama, Bu. Iya. Ada YouTube kita tuh Sansir namanya. Oke, nanti saya. Iya. S A N S I E N Kerinci. Dulu perumahan ini banyak di sininya perumahan ya, teman-teman saya sekolah dulu ya, seperti siapa nama Helen atau yang lain-lain ya, ini. Nah ini perumahan peninggalan, ini perumahan asisten wedana, apa namanya itu, perumahan asisten dahulunya ya, ini nah itu ini ya. Peninggalan zaman-zaman Belanda nih, kita syuting habis nih di sini, kita rekreasi, mau ngedrone juga hari ini. Anginnya kencang kayak gini. Jadi kalau ngedrone juga mesti hati-hati juga ini. Tuh. Sama itu posisinya ya. Nah, kita cukup batas ini aja dulu. Nah. Ini juga ada yang sebelah sana itu mes juga itu ya, cuman lain kali aja lagi. Dia posisinya sama ini, ya mes. Nih, coba apa namanya itu? Nah, mes juga. Nih. Oke. Nah, ini jalan. Coba kita acara pramuka deh ya, hah? Oh ada di sini, ayah, nggak apa-apa ya. Ya, ada acara kedatangan Pak Gubernur juga kata infonya. Tuh. Kita menelusuri ini terlebih dahulu. Tapi bisa lewat, Pak ya? Kayak warung nasi itu bisa ya? Oh, bisa, Pak, bisa. Nah, ya. Ini keren, ini keren PTP, Pak ya? Oh iya. Nah, ya, ini ngambil teh ya. Oh iya, Pak. Nah, makasih, Pak ya. Iya. Iya. Oke. Ini karyawan PTP lagi ngambil teh. Ya. Ini kebetulan ada acara Pak Gubernur juga rupanya di sini. Pak. Ini.
akan tercoba ini. Okay. Nah, ini adik-adik sekolah ya. Nah, nanti kita masukkan ke YouTube SMKN Satu Negeri ya. Nah, itu. Nah, di sini sebab kita ada salah Pak Gubernur. Kita lewat sana aja. Kita mencari keindahan. Keindahan alam. Nanti adik-adik ini kita masukkan ke YouTube juga ini nanti, ya. Kita bikin ini. Ayo. Nanti masuk YouTube nih, ya. Masuk YouTube Sansian Kerinci. Coba ini. Ada salah ya, Dek. Nah, ini. Sini. Ini ada perkebunan kopi juga ya. Nah, coba kita nanti lah. Oh, ini kopi Arabica ini. Tuh. Thank you.